Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai cerita gitu coba lihat. Sahabat, ini unit semi otomatis ya. Kita lihat di sini, model M50. Ini masih 4,5 mili ya, dengan merek Gregon. Ini seperti ini suprosernya dengan yang ada di surrounded atau diselubungkan ya. Nih, kita akan lihat performa atau fungsi daripada unit ini. Jadi, kalau di unit-unit semi yang lain, dia memerlukan tekanan tinggi ya untuk bisa memfungsikan loadingnya kembali ke reposisi ya. Oke, kita lihat dulu dari atas ini. Seperti ini penampakannya. Kalau lihat dari warna popornya, waduh, ini unit mantap ini. Kita lihat situ ya. Nah, seperti itu. Dia menggunakan tabung. Saya lihat tabungnya ini sekitar 32 ya, UD 32. Semua sekecil itu. Kita akan coba berapa power yang didapatkan. Kalau dari sisi akurasi kita nggak bisa menganalisa karena yang namanya semi otomatis pasti blowback atau recoil dari ketika terjadi loadingnya reposisi itu sangat besar ya, bergetar. Oke, namun demikian kita akan lihat ini informasinya powernya sih yang pernah nyoba itu di 900 ya. Kita akan coba dengan tekanan yang kecil, misalkan di sini 150 bar atau 2015 ya PSI. Jadi kita akan coba dulu berapakah powernya dan apakah dia bisa bekerja dengan tekanan rendah ya untuk memposisikan loadingnya pada posisi kembali. Mari ikuti. Oke, kita siapkan. Itu megasinnya itu isinya 10 ya. Ini 10. Ini dia menggunakan magnet nempel ke sini ya. Nah, untuk menekan ini, ini nggak bisa langsung, ini harus di posisi tekan ya dia. Nah, ini nggak membalik ya. Nah, ya, kita akan coba isi. Di atas depannya. Kalau dari bawah nggak bisa. Ya, harus dari atas, dari samping nggak bisa. Nah, posisi udah masuk ya. Nah, coba. Berapakah powernya ya? Ini saya sudah siapkan. Kita hidupkan dulu nih. Supaya terlihat, ini kita hapus saja. Oke, kita coba powernya. Atau 14 ya. Ini menggunakan slug 16 grain ya. Kita lebih dekatkan lagi. Jadi kalau untuk slug 16 grain itu segitu udah cukup besar ini powernya. Kita coba lagi. 800 ya. 799 ya. Ya, lagi 798 lagi 795 lagi 800
lagi 799 lagi 797 lagi kita habiskan 796 795 796 habis. Kalau lihat rata-rata di 800 ya, di 800 790-an lah. Ini relatif masih bagus ini powernya dengan apa namanya tekanan yang ada di situ. Tekanan kan nggak terlihat ya. Terakhir ini tinggal 120 bar. 120 bar itu berarti sekitar 1800-an ya. Masih bisa. Oke. Kita akan isi ulang sampai berapakah dia. Apakah betul ini bisa dengan mekanisme ini tekanan bisa lebih bagus. Oke. Kita akan buka dulu. Ini ya, tarik ke atas ya. Untuk pengisian pertama, ini harus diputar, sahabat. Harus diputar dulu ini. Jadi pertama itu harus dibalik posisinya. Ya, pertama dibalik. Ini menghadap ke depan. Satu. Nah, setelah itu baru ini ditahan pakai ini. Nanti putar, baru kita masukkan searah ke sana. Oh ini 10. Nah udah ya, ini kita pakai yang ini nih. Kemudian ini kita pasang arahnya ini di depan. Nah. Oke. Kita akan lihat tekanan ini sahabat. Oke. Masih 120 bar ya. Apakah sampai bisa apa enggak? Kita akan lihat nanti modenya ini ya. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oh 9, masih ada satu ini. Berapa dia? Udah gak mau. 110 bar. Udah gak bisa dia. Kita taruh 110 bar. Apa itu? Hitung-hitungan itu saya udah ini. 1600 sahabat. Jadi dia 1600 itu udah gak bisa lagi. Itu ya. 1600 PSI dia udah gak bisa lagi. Kita tarik. Ya. Dia blowback ke belakang ini. Blowback-nya ini nggak mau mundur apa piston yang dibagi ke sini tekanan. Ini sistemnya diambil dari depan ya, dari depan blowback-nya mundur ya. Itu karena dia melawan spring yang besar, jadi butuh tekanan tinggi. Nah ini secara ini sih sama saja karena sekali keluar itu satu shot itu ya. Apakah nanti ini bisa kita lakukan apa namanya peningkatan, misalkan dengan seminimum mungkin. Tekanan itu bisa mendorong posisi piston loading ini ke posisi semula. Kita akan lihat nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.